Assalamualaikum, hai Uminda mau masak botok tempe lam toro. Ini udah ada 150 gram lam toro atau pete Cina. Sudah saya siapkan 2 lonjor tempe yang sudah dikukus, kemudian saya potong kecil. Untuk tempenya harus dikukus ya supaya rasanya tidak getir. Kalau udah, kita siapkan bumbunya. 3 ruas kencur, ini mau saya ulek sampai halus. Lima siung bawang merah. 3 siung bawang putih. 5 cabai rawit merah. 5 cabai merah keriting. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh ketumbar bubuk. Ini kita ulek sampai halus ya, atau teman-teman blender. Kalau bumbunya sudah halus, ini saya siapkan 1 butir kelapa muda yang sudah diparut ya. Kita campurkan bumbunya ke kelapa. Aduk sampai bumbunya tercampur merata ke kelapa mudanya ya. Untuk memastikan semuanya tercampur ya, ini saya mengaduknya menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih. Kalau udah tercampur seperti ini, kita cicipi dulu kurangnya apa ya. Kalau sudah pas, kita bisa campurkan lam toronya, kemudian tempe. Ini saya tambahkan 1 genggam kemangi. Ini kita aduk ya sampai tercampur. Kalau udah, kita siapkan daun pisang dan juga lidi. Kita bungkus botoknya menggunakan daun pisang. Untuk besar kecilnya botok disesuaikan saja ya dengan selera. Di sini saya ambil 3-4 sendok. Untuk membungkusnya, teman-teman bisa ikuti caranya seperti di video ya. Kita lipat seperti ini. Lalu sematkan atau kunci menggunakan lidi. Agar atasnya terlihat rapi, ini saya gunting ya. Kita ulangi lagi membungkusnya sampai adonannya ini habis. Kalau sudah semuanya dibungkus, ini tinggal kita kukus ya. Sebelumnya kukusannya sudah saya panaskan. Ini kita kukus selama 30 menit atau sampai matang. Nah, ini dia ya, botok tempe lam toronya sudah matang. Ini super enak banget. Insya Allah resepnya dijamin anti gagal, tidak akan mengecewakan dan teman-teman suka ya. Ini enak banget, apalagi dimakan dengan nasi hangat. Wajib dicoba di rumah ya. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba. Terima kasih banyak.